Ini informasi terakhir nih. Polemik angkutan batu bara terus bergulir sampai sekarang nih. Yang menyebabkan jalanan menjadi kerap macet karena aktivitas angkutan batu bara di luar jam operasional yang ditentukan. Terkait hal tersebut, masyarakat Jambi meminta agar para supir batu bara mengikuti aturan jam operasional nih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi terjadi kemacetan bahkan korban jiwa akibat kecelakaan nih. Ini lah berapa kali sih dibilang tolonglah ikutin aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, jangan dilanggar. Sampai kapan kita harus kayak gini? Jangan informasi yo, terpantau di pantauan Bang Jack. Saat ini masyarakat Jambi khususnya daerah sekitaran Mendalo kembali merasa terganggu dengan adanya aktivitas lalu lalang mobil batubara yang beroperasional di luar jam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan kendaraan angkutan batubara juga seringkali menimbulkan kemacetan, khususnya daerah sekitaran Unja Mendalo hingga Simpang Rimbo yang kerap menjadi langganan kemacetan. Padatnya lalu lintas ini dapat dilihat ketika menjelang sore hari. Terkait hal tersebut, masyarakat berharap para supir angkutan batubara dapat mengikuti aturan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kedepannya kondisi jalan tidak lagi mengalami kemacetan dan tidak menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan. Kan sudah ditetapkan oleh Pemda. Pemda masing-masing, baik Batanghari maupun Moro Jambi, kota, langsung provinsi Jambi. Boleh lewat batubara, boleh. Cuma ada jamnya. Jamnya 6 sore sampai jam 6 pagi. Ada salah. Boleh lewat. Masih siang tak? Tim redaksi Jek TV melaporkan.